Ya, fenomena tersebut disebut dengan fenomena kerawan. Tidak tanggung-tanggung kerawan terjadi secara massal, mulai dari satu pengiring hilang kesadaran, diikuti oleh pengiring lainnya. Ketika dari serangan macam. Upacara tersebut nedunang sesunan berupa barong macan dan celuluk yang sedang nampak pertiwi. Di tengah kesunyian iringan panjang ida betara, terjadilah fenomena magis yang dirasakan oleh beberapa orang. Fenomena tersebut disebut dengan
Sang Subakarma. Sebagian orang percaya bahwa kerauhan adalah kejadian magis yang kekuatannya berasal dari dunia sekala, menyatu dengan energi niskala. Mau tidak mau, sebagai pewaris tradisi budaya Bali, sudah seharusnya percaya dan menjaga warisan leluhur terhadap hal niskala. Merupakan konsekuensi dari putaran semesta. Tradisi dan arus modernisasi seharusnya bisa berjalan beriringan. Dengan demikian akan ada sinergi budaya dengan perubahan zaman tanpa menghilangkan roh budaya asal. Dijaga untuk melestarikan taksu Pulau Bali yang adiluhung. Itulah penampilan siswa dan siswi Kecamatan Payangan. Beri aplaus sekali lagi siswa-siswi. Oh.